Oke teman-teman, demikian proses pembuatan bonsai kelapa menggunakan media pasir tadi ya. Ya, prosesnya seperti ini, menggunakan pasir untuk menghasilkan batok nungging ya. Setelah 3 bulan nanti akarnya sudah banyak, baru kita pindahkan ke pot. Dan hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya. Bonsai kelapa batok nungging dengan akar berdiri seperti ini. Oke teman-teman, demikian proses video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap like dan subscribe-nya yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.